depan lolong lolong seakan-akan orang mau berdepan apa kabir kata kok berdecarok dan gue jinaki mage mage yoyo toko kok tetangga lah salang tata mana penting depan kata tang kebeda orang kalau ngeri tani inna lake keluargan beda sika sabah beda sika pasang kalau nun tadi yang lebih terpula mage yoyo nyakse yang le kalang kerete senya jenya bete tatuman nemunin siale bale jolok kakangan kakacet. Ya Allah, derin malara denya jenya bete. Akhirnya orang itu mati teh hilang ker. Lei waktu tadi nyabun itu jiran munyon. Cak macuran ni pabila kamu lupa jile teh. Tadi bidan pula tak kau tadi pada nak karena ti para panpu wajan ker jiran ni tekat ke dalam bidan pula. Alangsung itu toh. Petalen kalau ben rambi. Mungkin jila kento mungkin ibu kai tong tubuh. Semati wol pacile tadi pada nak sekampung teh. Tadi itu toh bidan pula. Pon. Oleh tak dapat kapak keluar dia ketemu benteritan binin. Assalamualaikum dan kuliah itu. Alen ni, lu kakak kakek, aru tepak kakak kakek. Punten benih kakak langsung ki boleh boleh dan kuliah kedua le enah ya. Apa ya lakon kakak kakek dalam doki orang. Lu macam sampai ni pun kakak ki sampai langsung curiga sekarang. Abang jenggo ke ngatanya apa lakon kakak kakek kero jadi ya kero tang pertanya punten sekain to pakai toko pancin dengan panapa nyaman amin pe kebedena kakak pola ke kakak selamat atau betak selamat apa ke matanya jadi ya kakak ken to lambe to manno ko lembu sampai ke lengger make embu abes to ko tak nyepur ama di mile jong ni kate. Dari pujuk lancar ben anak foto zuria dari orang-orang saya sarenaki ekak ditomak barah sedek ajunan setaja abdina juga sangat memulja aki para rabu sepeda mulja melalui acara maulid melalui papangkian acara hall imalam bangken tentona banyak nikmat saya tambah aki sarang Allah subhanahu wa ta'ala juga banyak tambahan rahmat tambahan hidayah taufik dari ajunan Gusti Allah saya kena kau oleh ajunan kalaban tambahan paparing saya sebut ia terakhir pak dekat di tempat along polong sakancaan saberingan sabelean satatangkeen menuin jajaran penitia pelaksana undangan penitia pelaksana idalim acara nomor sitong ngimutin lahir Gusti kenyang Nabi Muhammad nomor dua ngimutin wafatah dengan sepo wabil akhos pujuk lancar menermuka para rebu sepada mulja kalau ben apol kompola along polong kau oleh ajunan menghadiri acara-acara saya sebut kau oleh ajunan menermuka pagi oleh syafaat pertolongan nakus dengan Nabi Muhammad nang are kiamat amin Allahumma. Dan satu aja amal pekus saya laksana aki mulai dari kencerna hormat tatangka kencerna nyampung bela kencerna maus Al-Quran kencerna maus tahlil kencerna maus salawat kencerna ngaturin saja kaben seterusnya setujen kento menermuka tetia tambahan bunga tambahan perak tambahan seneng bahkan tambahan pangkat khusus Eka Andi pujuk lancar ben ureng-ureng dari bangga sepo ajunan setaja saya serenaki nang sekitarah amin Allahumma amin atas atas nikmat-nikmat saya sebut ngiring kaula ajunan setaja arang sarang maus kalema alhamdulillah rahmat dan salam mencermuka tetap ya torakina daka ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sekadima beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ampun madapa iman ben Islam da kaula ajunan kalaban palantara depan iman ben Islam kaula ajunan pagi raja arfan bekal epacewa dari bibir apoi neraka amin Allahumma kalaban rem kerem iman ben Islam dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad siampun dapat da kaula ajunan insyaallah raja arfan kaula ajunan ampun para da kabeh-kabeh surga amin Allahumma amin rahmat dan salam menterimu ketep-tep ya torakinda keluarga telma
nyator akinda ke santren uret sahabatnya benih terus akinda ke umatnya langkong-langkong umat secakang arok-arok perintahnya ben mampu acewin larangannya menjermuka sifat mulia ikan di umat saya sebut rezeki akinda kaulah ajunan setia amin Allahumma amin para rabu si pedemulja abdinai panggil sarang jajaran penitia konglangkong Bapak Abdul Muiz daripada tindak adik itu tempat epa kon mangkiin ajunan di dalam ajilas akisi pertama memperingati lahir peperah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nomor dua ngemutin wafat pujuk lancar ben orang-orang seiki sarenaki nang sekitar para rabu si pedemulja mulai dari acara maulid umat Islam abad aki acara maulid di antara hikmana keng minta amba dan kapuste kanjeng Nabi Muhammad pagi ia kiamat untuk nyabrang ingat tengah na apoi norakah sepaja lolos dapat dek kabengla bengas warga umat Islam abad aki acara maulid ben umat Islam hadir dah ke acara maulid akhirnya terjadi imalam mangke. Tujuan ipon Abdul Muiz sasarangan ngundang karabat taretan kanca bering boleh tatang kena marabu para ulama tujuan ipon melalui acara maulid kentonon keng minta ah amba dah kapuste kenjing Nabi Muhammad pagi akhirat di waktu aba bekal nyabrangah ingat tengahnya apa yang neraka terlalu sedepa dan kedalam suara para rabu siapa demulja pada sifat sahabat pak dari santren kanjeng Gusti Muhammad Asman Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah Sayyidina Anas bin Malik itu nun kebulan kanjeng Gusti Muhammad semulai mengabulah mulai dari umur belum tahun sebagian riwayat pada semasuk ketulima Gusti kanjeng Nabi Muhammad ngabulah umur 10 tahun kaitu setelah abad senaraki ketulim ipun para rabu sepati mulia mulai dari umur 10 saya ngebulah dah keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sampai Sayyidina Anas kento badai dalam sampai Kanjeng Nabi Muhammad seta malah neng kalangan para sahabat juga kalangan para ulama ibila nyebut Asman Sayyidina Anas ibun tu'enwa Sayyidina Anas kabulan kanjeng Nabi Muhammad nah cawacan kabula pak jalan ngabula ke kanjeng Nabi Muhammad pak kan ngabula ke kiai bay kan ngabula ke kiai kakak ulama Raja Arab ben pagi pak abai papolo ngakali ben kiai saya kabulain abai bekali papolo ngakali ben ulama saya haddamin tetiparan jelas Sayyidina Anas dek bakal apolo ngaben kanjeng Nabi Muhammad tetapi karena lalojen perjalanan dari alam dunia menuju dah ke dalam swarga kainma perjalanan sing anget ngubah teren Sayyidina Anas iwak toki swargan kanjeng Nabi Muhammad pak uning mator langsung ke ajunan pak apa mator ya Rasulullah Rasul isfa'li yaumal qiyamah dan kula pada saya atau rakin dah keajunan Rasul iya apa Anas tolongin abdina pagi iya akhirat bentuk pagi abdina iya akhirat Sayyidina Anas pak padahal siang hari siang malam apolong ben kanjeng Nabi Muhammad seneng sosa berdaya junna kanjeng Nabi Muhammad
bahkan asalat selama waktu makmum ben kanjeng Nabi Muhammad mun bade urusan perang apa perang apa rumpus dengan kanjeng Nabi Muhammad kinyoon ka kuste kanjeng Nabi Muhammad malala sehingga tolongin abdina paki akhirat sehingga jokolopen abdina paki akhirat sehingga anas ki nempa ke syafaat dari kadin tawara rabu siapa demulja pada papuleba abel saya tak butuh abel saya tak parlo sehingga anas wak kelenon sahabat kanjeng Nabi Muhammad kita tak ada si ahli neraka pak. Sahabat kanjeng Nabi Muhammad kita ahli swarga tapi nang surat mana apa kalau pen wa kullan wa'adallahul husna wa kullan wa'adallahul husna dok setuajan acun si Allah kasetuajan gini dek ke swarga ada sahabat kanjeng Nabi Muhammad kekarkan neraka pak. Sahabat dengan Nabi Muhammad orang ahli swarga katilu. Orang ahli swarga menikahi mesen syafaat. Apa boleh si belum tentu selamat ke itu si tak butuh teh. Kesafaat dengan Nabi Muhammad Rasul Isra'ali yawmal qiyamah. Tolongin anas ke bulan abdina ajunan ke itu. Tolongin abdina pagi akhirat. Ipak wajah apa dengan Nabi Muhammad Alhamdulillah. Kalaban pertolongan pamatur Sayyidina Anas pak saya cincin bendikaro Sayyidina Anas pak saya tolongan dan kuleban panjenengan pada milo pagi akhirat amin Allahumma amin Allahumma kenapa bukti kanjeng Nabi Muhammad ajawab pak ke Sayyidina Anas naam ana fa'ilun dhalika insyaallah kanjeng Nabi Muhammad tak jawab naam ana syafi'uka yaumal qiyamah perhatiaki iya anas engkau nolong nakake pagi hari kiamat kanjeng Nabi Muhammad tak debu saka dinto tapi kanjeng Nabi Muhammad ada debu secara umum iya anas engkau jiredeki bekal alat wah kepertolongan jiriyah benih karo kakake cak maturun kesudah jentang umat dinko salamaki bisa tolongin pakun itolongan nah kento jubun kusti kanjeng Nabi Muhammad tore arab ben amba mantermu ke kaula ajunan isambu tepaki iya kwa umat itolongan nah isaat orang perapan kosang diringsang isaat orang nyak benyan kento idilim kabadan menderita isaat orang tangis aing mata darah dan kule ben pancin dengan badai golongan kusti kanjeng Nabi Muhammad amin Allahumma kanjeng Nabi Muhammad lah aja nanti ke Sayyidina Anas pak secara umum naam ana fa'ilun dhalika insyaallah iya Anas engkau lah karena lah tolong kena tanggumma benih kalau kaki jangan maturan saya tolongin nah setuju tanggumma di kau ada kiyamba kalau bentang pertolongan munih kesokanin kusti Allah Anas jauh bater Anas lah mari aja nanti saka din topak dadin benih tak percaya ke kanjeng Nabi Muhammad kan Sayyidina Anas tak percaya ke abad kanjeng Nabi Muhammad kita as-sadiqil masduq pala janji iki pala benten iki kanjeng Nabi Muhammad ampun janji ya Anas malah bani karoka kasih tolong nesu jentang umat bin gue bento bener nampun kerja jek sing ngaden kula jek sing ngaden kula kenapa napa mun ba aba orang mun sirje tusa kanjeng percaya diri oh. Tapi mun orang itu bersih saja entam buruan lah reng bagus dan reng jubah itu lain no. Mun reng jubah itu tak keter wah paling kok masuk ada ke suarga itu karena suarga bujun tapi mun reng bagus para rebu siapa di mulia pencinta pada benring ke inai anggawan sajian teki sajian ungke pangkat sajian teki sajian tako sajian giang sajian koba ter epelekang bebe makai yon siol nama jaring makai keger letak satak sabar empat jingle pelekang si nomor dua sajian tako pelekang nomor telo sajian tako sajian kakonco pak medetang pak cio jiling ke bawa tampan tako kain tu ring bagus
Tetiring fokus meni sajian tenang pak urusan akhirat. Sajian krimis, sajian takok. Bukti tering wendik. Mula sojud na tengah malam kenapa lolo ngatai dilim sojud. Akhili yang socan, baca sedihajan, kena bada yang socan. Kenapa lolo ngah? Beningin tatunya pak. Allahumma akhrijni minad dunya mu'mina wa akhrijni minad dunya muslima. Ya Allah, iwatatan kulai pakeluara di alam dunya, pamasuk ke alam kubur, pakeluara kilim ke badan iman ya Allah, pakeluara kilim ke badan Islam ya Allah. Parpana sojud pak. Lolong coba kore betul mana bagian tu nangisnya tengah malam tu kau mati coba dibudi. Tato mana kili yang matan pak muncai lah ya. Mana yang matan tato mana kili nangis ke Gusti Allah. Tato mancari yang tenang. Bila-bila turunan buju. Oh. Sejen turunan buju. Oh, ini yang benda buju pagi akhirat. Iya. Jadi yang pujun sini nganing suarga dan neraka macam-macam lagi pujun tak temu cik mendidin majlis man amila salihan fali nafsi wa man asa'af alaiha bang sebang lah pada musim pada mulia dari kita sejina Anas kita marah pak. Padahal kanjeng Nabi Muhammad ampun lah janji. Terus gimator pak? Ika imatan kuda saya terpangkir pagi ben ajunan kusta. Kenton. Aina alqaka ya Rasulullah. Ika imatan kuda saya pekan terpangkir ben ajunan. Isar ya kakam ma pagi ajunan kusta. Ia maklum matanya pak jadi enggak kopur katibih. Ilim kopur ya pala seneng pala celaka ikatibi keluar di kopur sepenika kia pak ngadun ke hesap katibi eten pengamalah katibi pak ika yung majunan pagi sehari ya ini belum sebagian riwayat. Fa'ilam alqaka fa'in atlubuk. Muntun kula tak tapangki ben panjenengan i waktu keluar dari kubur pagi. Iya re kiamat. Kakam madan kula senyari panjenengan Rasul. Isari kakam ma panjenengan Rasul. Bi kanjeng Nabi Muhammad ba. I paringin nang tenang Sayyidina Anas. Bukan kento nang tenang ikan di kau oleh ajunan alhamdulillah pagi ya akhirat utrup ni indal haud saring ko Anas kento mandi namung kasih dina Anas saring ko pakilik pada bansa mani kapan ikan pak saring ko laku teretan palapan saris yang ko isetintang kola kajik Nabi Muhammad kento nang ngakungin kola pak. Tore manguni. Kalan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kento nyak banyan riwayat di sebelum tete teh. Kalla kento ce pon lanceng ben le berepade. Badan palanceng le bere kalla ce pon ketap perjalanan sebulan. Lebar perjalanan sebulan, lanceng perjalanan sebu. Pon. Ibat tona kento bararabu se pada mulje. Bede canteng. Cantiknya cepon lebih banyak ya tempeng dari bintang itu selang nih tore mak uning cek bener kola ayin kola itu lebih pote tempeng dari susu lebih manis rasanya tempeng dari metu lebih rong bau nih tempeng dari minyak misi pasirah orang seteka hajan nginum secel gegan tak bakal andi rasa arjen secel lejen zaman. Kenapa tuju nak kon laki ento? Yang beragi sebelum teteh nomor sinto orang keluar di kubur ento idulim kebenaran lapar benar ceng.
Jadi kanjeng Nabi Muhammad ngambena umat. Sito. Nomor dua, kenyino min teluh maleta tegang deki umat. Iwa kunite ingat tengah napa inurah. Allahumma salli ala Muhammad. Orang mun keter, orang mun tako inum, inum min tako jantung. Para labu siapa di muljir. Kainto kanjeng Nabi Muhammad pak. Alat hidup umat. Ikonlah kainto non. Malah bagian si kusbekus, bagian si alem, ilmu barakatur manfaat, benihnya lo tibi pak. Kanjeng Nabi Muhammad sing lo aki, kanjeng Nabi Muhammad si atulangin. Allahumma salli ala Muhammad. Kainto para rabu siapa di muljir. Benihnya lo tibi. Keng kelenon teh ampun kanjeng Gusti tau sanya lo aki mun malik kor bisa masuk abu jajem macam pas pulang di kopur entar kakulan kanjeng Nabi lah bada bang labeng apa nih kaya bang labeng itu kangen kacir bada dua malaikat napa sih teku malaikat pecot dia poewa pecot dari marde bada orangnya gitu sih masuk amun orang mu'min. Setan itu usah ngelonok ke dalam bak. Orang mu'min setan itu usah ipa cender dulu pak, mundur pak, mundur mundur bacang bawur bacang dekinya itu bisa diurus pak bisa masuk tapi mundreng kafir mundreng munafik ada pak tak bisa masuk ke kolak itu dikain masompur kolak itu pak. Bada dua pipo dari dalam swarga sitong pipo kita cepon dari salakah nomor dua pipo kita dari nyumbur dari isalur lagi takon lagi itu dari sungai Kauthar sedih Gusti Allah ijanji aki dalam Al-Quran inna a'tayna kal Kauthar Muhammad engkau abrin nade kakake Muhammad ada nabi barengi engkau ilim suar ke Muhammad bingko kakek brin nak onla sungai konla sungai 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 Kauthar nah konla si bade sompre dari sungai Kauthar si bade ilim suar suar jadi ada sengkau ngambil kakek jadi kento menina mong sidina ana semalola pa saya ambe ikon la kento kanjeng Gusti Muhammad ada buaki nang hadis lain ana faratukum alal haud engko ngantos ngambe kake kabdi tang umat palampaan engko ngantos berarti ampun uning cek kanjeng Nabi Muhammad degi ngambe den kuleban panjenengan ikon la manter kaul ajunan i waktu masuk ke alam akhirat isangun na iman ben is amin Allahumma. فإن لم ألقك عند الحوض يا رسول الله فيا فعين أطلبك منتن كل دكين ترك كلا سيدنا أنس pak dari lebur ke kanjeng Nabi Muhammad beni parlo ka kollan pak keningelen kanjeng Nabi Muhammad la beres arjem be apa boleh pak ibrin aing kolla ken kesadaran mulai ningelen leten kula uning mereng dari sebagian guru pak ibu sti kanjeng Nabi Muhammad kento non surbana kiru atau viru jangan atau viru siap ngambil adan kulit dan kancin insyaallah menerima iman berislam amin Allahumma amin Allahumma para rabu sepada mulia munihallah dan kulit kaitu kancin dengan tebangki kancin dengan isariah kakamma Muhammad ikasariah kakamma kanjin Rasul utlubni indal mizan munung kau tak ada kau lah saring kau itimpeng na amal anapa kanjeng Nabi Muhammad ma bedi itimpengan ba tak kau bedi sebagian umat kekurangan amal bagus kanjeng Nabi Muhammad saya nambah enak Allahumma salli ala Muhammad di lebih para rabu sebab dia mulia cincin kanjeng Nabi Muhammad ibak kuat mangkada li akhihil muslimi hajatan kuntu inda mizanihi yawmal qiyamah
sapa-sapa tang umat ia alam dunia kenceng mataka haji dan taretana abento dek karwatna taretana nolongin dek kasosaan taretana engkau deki katang umat sekenceng nolongin taretana meseneng taretana mabunga taretana asalkan cik abento bareng salah mundang ke orkes cik tolongin semasa ngatai rob mundang ke orkes senata akur sentorot mengundang maki onceng cik dateng. Mula bedakin kebagusan. Apa entok? Nolongin. Tahu sabri teh. Tahu tangin. Orcek magudu. Raja kerja. Tahu tangin. Cecah beri. Kau mau cucur-cucur lek. Ya cucur-cucur. Cek nakal kakek. Kau cucur lek. Mari nyerah. Ki aku lemah-lemah kayak kan di parlo kole. Aku ini boleh kan kole. Engkau tak mau budu. Ya jadi kita beri makin kulan. Budu. Beni mah budu tak nyerah. Iya teh tak nyerah teh. Mas yang di bes. Saya kiri. Budu buri. Ah, ban pun kudu ngangutang. Pas ini nolain kek nah kena. Tahunan. Tahunan teh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sapa-sapa tang umat sekenceng nolongin taretana nekanin hajat taretana idilim hajat bagus kuntu inda mizanihi engkau ngamba tang umat jadi persis etem bangun Nabi Ki anapa jepun gini Nabi Muhammad mun kekurangan bagus karena sering abento tang umat lembay alam dunia bingko ibrin datang kebagusan mun kebenderan letak kekurangan bagus bagus adalah berat itu pendiri cuban kat mangkat tanpa tang pertolongan ke dalam suarga amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma tolong mabunga orang apa boleh sampai andi otak lenon tebeni kayak ngerasa bagus malah itu dicontoh teman beda belakar romate waktu itu pukul 11 malam siang siang engkau itu pino reng lewai roma le mualatik pagi gak kaman so ruwet apa iya ria bede le bede aduh le iya le kangkong le bede ungu bede lu le engkau lapar le tegas sangat cek lapar begelak itu tak tegas sejak lapar engkau laparan di nasi beda kapir gua pasap pada nama siapa di mulutnya gelenun pak apa boleh bentuk segitu itu kenisan deh tabas sumuka di akhi ke sadaqah ni sama kakek kata rita ni jadi sedekah lah apa boleh ki sampai asalaman berempat husa singolotong apa boleh bagi ngolak assalamualaikum pada nabi usia pada mulutnya sengkau nolong datang umat sekakorangan amal bagus itu yang pengen kanjeng Nabi Muhammad jadi tempat si nomor dua kanjeng Nabi Muhammad ngambil umat itu yang pengen amal Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Anas dari lebur ke kanjeng Nabi Muhammad aduh fa in lam alqaka indal mizan fa aina atlubuka ya Rasulullah munten kulek ento deki sare panjenengan iko late pangki isare tempungan panjenengan tade kakan maajunan se sare aku teh utlub ni ala sirat sare sengko deki mun ko tade tempat dua jadi ya sare ikon contete nah papar londeretan kanjeng Nabi Muhammad maneng nengi koncon teteh ngambe umat takwa bade umat deki kebker ke dalam neraka kanjeng Nabi Muhammad senolongan nah amin Allahumma amin Allahumma jadi badan acara mulut kentonun keng asyokorah kaula ajunan iparingin kanjeng Nabi Muhammad asyokorah kaula ajunan iparingin cuci umat kanjeng Nabi Muhammad mantermuka kaula ajunan ya waktu berangkat dekik ke alam kubur isang unna iman ben islam
sapaja kaula ajunan kempang tapangki kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mun tak ngibeiman ben Islam teh, mak ko tu se tapangki ben Kanjeng Nabi Muhammad teh. Beneman benembun ben puju lancar tak kira tapangki pagi alam akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, para rabu sepeda muljah keintoh sebagian hikmah dari orang amulot keintoh ben kauncengan mulot keng minta amba kalaban acara maulid pagi dek Kanjeng Nabi Muhammad iare kiamat eka di macepon Kanjeng Nabi Muhammad syatek tak i dalam telok tempat Kanjeng Nabi Muhammad bit abit bade ekola dari kola ngale ke tempungan dari tempungan ngale ke teteh sakak dintu Kanjeng Nabi Muhammad pak tak masuk ke swarga Kanjeng Nabi Muhammad untak jela umat masuk ke dalam swarga kento dari belas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mentermu ke kaula ajunan oleh syafaat ben pertolongan napaki ya akhirat amin Allahumma amin. Se nomor 2 teretan perintah dalam Al-Qur'an nak foto kento ke bangsa sepo khususnya ke mambu tak cukup abeteng iwak toki odi ni alam tuin alam tuinnya nyontoakin tongkele ke Khalil tak cukup pengabeteng dek ke Abdul Hamid iwak toki odi ke Abdul Hamid tak cukup sanajan ke Abdul Hamid kento ampun berangkat ke alam kubur ke Khalil kento andi kewajiban medepak bunga ben perak torna toren dan kabunga sepo panapa paling sakon ni kepon Kanjeng Nabi Muhammad inna hadiyatal ahya ilil amwat al istighfaru lahum toratoran apa to seki odi ialam dunia keintonon untuk benga sepo bila bima benembu nyukuna kipang apora daka Gusti Allah punten kengkolanin dah ben setengah tahadusan bin nikmah dan kula nekan dia ke santri iwakto maribu aja yang selama waktu iwakto kita au berselah marin ngolok salam dari baju yang selama waktu kita au berselah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah panapa saya tekan di dan kula saka dito mun panci dengan ninda marin diterangakin hasiat namun caran saka dito Rabbi ufirli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghira tinggle mak pas pateros teh mun tak uning ajir ke kompoya mun tak uning ajir ke kacong cepinga insyaallah keju ngapal mak haji kita apal teh ngapal iya ngapal pak ke ngapal ada hari ngapal roh iya orang langka kering tua dua napa ton tak kira buduja anapa kento kepastian dari Al-Quran dan kepastian dari Kanjeng Nabi Muhammad diru aba'akum tabarrakum aba'na'ukum hormat reng tuan hormat kaki deki bina potong muljaki reng tuan muljaki kaki bina potong kerena reng tuan kerena kaki deki bina potong sebalik ke sebalik ke bada si tong ulama Indonesia acabis ke dan ke ulama Hadramut reng guli kan tu saya acabis ke tinggal para pelai mana kiai dan kula tu aki sakak dinto kiai dan kula kan nyon ke anak ki sakak dinto anak dan kula tu aki asman panikak kiai mantan seti anak panikak maka itu tak ada matur kapi mereka pi ya iki kiai ampun lah setari pematur abdina man kaki benumpun kibad mana bima tak ada kiai namun kerembu mulai lelah cek minta doa kan kok minta doa kan pun mpun kakir doaan lebih manci dan pendiri doaan ringgul lim Duan reng sepo kana foto kento te lebih manti idirim diri item pengrituan kiai item pengrituan ulama mambu cek tengin tengaki tadi panjinan mun terajalanan ke luar negeri terajalanan ke sorbu aja mbun patoju elencak atau beikor seh beni karo siom tanah ngate siom sokon angka sokon mbu pos bu pociaki mentera selamat jengko mentera
mancing murah rezeki embun keng kelenun barabu si pedemul jatai teh suara pengiran tak depur anak kena jatai jatai ya deh mereka itu soki teh soki teh orang itu badi sorpo itu teh roman tingkat emak mun ki odi ima turun kento roman kento beni kipas teh asi roman kento asi nyaman nanti dek celep teh kita menengilin kulkas sekarang padahal kasur kento teh kasur si paling larang spring bed kiko jangan nyaman teh padahal ke spring bed kento baru toju sekalian deken jeneng kropak tahun tambu teh lonjat dengan apa? Dengan kasur. Tapi apa yang terjadi teh? Eman benembu di papolong sosapin. Apa? I siang ikrobung lala. I malam ikrobung rengi. Soro depon. Soro sukses. Soro tekan. Abangun Roma teh matur ada andi. Iya. Tangan dengin karoman mate. Jangan meja karo nang-nang bare-bare pacar. Eh dendem. Julinga kimuan weteng kulo nyon semua tak nyebut dedisan tak nyebut orang tak kok dadi rasanan haram muan kata kastol karo teh. Durin dalem. Ada sina. Kening pola nembu. Embunan di penyakit imut gure teh nagrena teh. Ami kemi sampiran di penyakit pincing manis tak disengi cengkemi. Tigri nambu. Embulan besi toman. Ipata apa ini di tamu? Tak kira bulu je orang langka kering dua-dua. Tak kira temu olon curat yang kalah kau nak kotor, mohon abad langka kering dua-dua. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi lana ulama ada buah kita. Al-Furud la tanfa'u ma'al uquq. Coba perhatiaki. Kewajiban saya kelakuan yang alam tunya bejengah. Pasan zat hajin terancam bekal tadi akan cerna. Mun orang sebenya amal beku sejiriah langka garing tua dua. Bengal garing tua dua. Nyakin garing tua dua. Tak ngerkin garing tua dua. Tak ngerina garing tua dua. Ingin. Mun langka garing tua dua kalau kun dari masa seksaan teh. Dapak kakobur etonok. Dapat ke padang masyari jemur, dapat ke dilim nurakai sangar, tinggal tak ada dusan, ipong ke suarga, untung raja nak kotok ento. Saya kata, kok ukukul walidaini yuri fusu al khatimah, orang langka kering tua dua, muntai sepora di ma'ambun, muntai kerenin di orang tua duan, bekal mati tak ngibai iman dan Islam. Kinto teh. Bon, si paling akhir. Tak neng lagi jenereng pelampaan je, mana mak kira nak kuasa siapa percaya kau neng boleh? Orang pakai. Laku ke pelampaan boleh? Laku lah, hei pakai. Allahumma salli ala Muhammad. Siang yang are. Perkiraan pokok sekolo pak siang dan kula alengki sarang ke yoyo ke buruk potran ke mahali isi tong tempat. Tapi aku balik tisan. Tak kau patut dirasa nanti. Lagi itu perapan Buddha buan ketap sarang beliau. Ita tangkung itu bodo. Bodo pijawan lolong lolong seakan akan dalam mau bodo panape. Kabir kata kok bodo carok dan boleh jinaki mak eh. Mak yo yo tak kok lata tangkela sarang tata. Panape tinggal pak kata tang ke bodo orang kalau ngeri tadi inna lagi. Keluargan bodo si kasaba bodo si kapasan. Kalau nun tadi yang lebih terpulang mak yo yo nyak sih. Yang lebih kalang kerete. Saya jenya beteh tak cuma nemu ni. Saya lebalik jolok kekangan kekacet. Ya Allah derin malah radanya jenya beteh. Akhir orang kita mati teh hilang ker. Lewi waktu tadi nyabun kita jilen munyong. Cak macuran ni pabila kamu lupa jilen teh. Tetapi bidan gula tak kau tetapi pada nak karena ti para panpu wajang ker jilen ni tekat ke dalam bidan gula. Alang sungi totok. Petalen kalau ben rambi.
Wong kayak cilek itu mungkin dibuka itu dulu. Semati wong pak cilek, jadi batena sa kampung ni. Jadi itu tu bidan gua. Pon, oleh tak dapat kapak keluar ketemu benteritan bini. Assalamualaikum dan kuliah pon. Alen ni, lu kakak kakek, aru tepak kakak ni. Punten benih kakak langsung ki boleh boleh dan kuliah kedua le enah ya. Apa ya lakon lakon kakak kakek dalam doa kita. Lu, maki sampai nanti kakak ni sampai langsung curiga sekali ini. Apa yang gua kena tanya? Apa lakon kakak-kakak kalau jadi ya kalau tang bertanya punten sekali itu pakai toko pancin dengan kenapa nyaman amimpe kebeda nak kakak pula ke kakak selamat atau tak selamat apa yang matanya jadi ya kakak kan tu lambat tu mana kau lembu sampai ke lengger pakai embu abes toko tak nyepur apa di milik cong ini kata oh hari rahasian si alek balik tak kerungul pacile hari rahasian cek hari rahasian cek apa boleh emak iman embu iman emak jangku aja ngembu asojud ke Allah andi emak kafir, andi embu kafir wajib anak se-Islam Aladin wajib anak Islam Arabat sepenting tak ngerok dek agama asojud dari embari asurbanan dari pun langkah kambari nak foto calaka dunia akhirat tak untung dunia akhirat ada orang ahli asojud kapi munak foto langkah calaka keng mangkin pertanyaan nak mun andi anak langka kakak mah jotokol kare potong jojuk kare elang dari mah kengain lambe abe toman andi salah kare tua dua udah remah prosesnya mah ke jaring emak lah tadak benembu tadak pesekut entar ke kofurna pesekut ngirimin fatihah pesekut ngirimin sedekah ni kacaran dak boleh ampun andi peseneng tu remah benembu kirimin sedekah kirimin sampai mu tadi saya kasih sedekah ketemu benduri teh kala bismillahirrahmanirrahim takut nyocok kah sokon orang selebet pas matur ke Gusti Allah ya Allah mun make ring duri kentu bade kencirna pada pak kambu ya Allah dapat teh apa boleh aing aku Allahumma shalli ala Muhammad mak benembu dari kubur kerong teh orang mula biasa entar ke kubur nama benembu seminggu sekalian pun Jumat mula biasa ke itu deki munta entar seminggu di Jumat bakal datang tak entar itu pada bareng brian pada bareng kosan apa sahabat embu tak entarin Jumat sabun karena kenapa? Ring kubur kerong karena kotor nak kotor tak kerong ke ring kubur apa? Terserim bet matang gak telin dunia colok nak bentah dunia kau pengen gini gak gitu dunia pikir mikir dunia kalau peneman benemun bila pribe kok padu muda kalau pen aja Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad tapi termasuk oleh berakan ma'ajiban bu aja mak benembu tak jadi otang alhamdulillah sok keren nah dari kadin tuh ngiring tuh reka ulah ajunan kento non acara hol kento mabunga dah mabunga kento lah benih karokun kaleben ngirimin sedekah benih karokun kaleben ngirimin kencirna ya tahlil ngirimin kencirna ya sin ben semacam atau deh emak embu kirimin kaleben tengkah bekus kau udah ajunan nah apa tengkah lah kau nak foto di dalam seminggu itu benar di Jumat ada setor ke kopur pak jadi muning emak embu emak aja bu aja para pujuk para guru ala ku apa santren alam dunia ala ku apa pion alam dunia ala ku apa kompo yang alam dunia ala ku apa anan alam dunia depak kapi ke kopur isat anak pan ma pan tengkah lakon istabel syaru emak embu emak aja bu aja para pujuk para guru bunga kapi teh tinggalkan papat doang Tore mungkin, oleh uning. Sebalik kepada Rabu si pada mulia, anak si keluar dari aturan Allah. Arompat larang na Allah. Ajauin perintah Allah. Tinggal papa deng ke kubur anak si tak aja. Anak sadar kami kasanyo. Anak sadar kami kang ajam. Anak sadar kami kata abur. Anak si nakal tak nyerah otang pada ala aben andi lah. Pada kecil pada pakai di kubur coni. Todus kosan beringsang ahli kubur ni ngelente kaju benak foto para rebu siapa ada mulia benda kiai pak lupa boten kula alhamdulillah orangnya cucur ki odin pak nyaman mak kesyah terus nak itu asma asmi nak syabandi mak kesyah mantan mak kerituan kento non sampun oleh berapa hari kami pembik lupa pun kak selamat kak kiki iya le apa kalau kau nering kubur selamat nyungguk biskup le gua
biskop-biskop di arah mana? Inyong biskop penari Jumat. Biskop ada apa ilim biskop? Ya, kempering alam dunia. Lebe dan tarik tanah coba berkusuri pada pak tapi gak kopur ya. Tapi dari kadin itu ngiring. Kama juran, kau udah ajunan ke itu ngiring. Kacong jepit. Jok sampai ngasih. Jok sampai lambat. Jok sampai belik. Saya sangkul lah Al-Quran. Saya sangkul lah ilmu agama. Dukung tuh deh. Pabunga. Ya, semua Al-Quran di daerah Panjenengan. Ustaz syabat agi madrasah di daerah Panjenengan. Kiai syarok ngurok ni. Tore. Kento deki waktu mangkat. Kacong ceping kau dah ajunan bekal ahli hibur dari alam dunia kalabun kabeku senah. Amin Allahumma. Bila di acara hol kento non eka beku senah poton. Amin Allahumma. Amin. Keran kento sebisa sampai aki selalu pot kurang lebih dan on support sebenarnya. Akhir pematur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.